ke bunga. Kau bunga ni. Hak bunga. Hai, jangan bari kau dulu. Tak tegedung teng dung dang dung tak tegedung dung dung. Wadap 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 wadap. What is up? Wadap. Selamat datang sekali lagi kita ke dalam episod yang terbaru pada minggu ini ke di dalam Borak ke Bunga. Ya 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 ya. Tak praktis satu? Tak praktis kan? Ha? Tak praktis benda macam tu. Kita tak praktis. Kita setiap minggu lain-lain. Betul. Betul. Oh. Eh, kita macam di dalam. Ha, bila dah dalam tu dah queue dah. Queue. Cuba sekali. Wadah 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 dum tak tegedung dung 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 tak tegedung dung dung kesari kembalilah kau di dalam Borak ke Bunga. Nampak tu betul ya, macam beza kita dah spoilerkan tu dua episod dah. Tak yang aku peliknya wadah wadah dum dak masa dapat balik pada dum dak pada baru wadah wadah kan. Okay guys, selamat datang ke episod yang ke-6 dalam Borak ke Bunga yang mana tengah menonton di premiere sekarang ni. Hai, tengah live ni. Hai. Korang boleh meriahkan di ruangan live chat di sebelah kiri kami. Eh. Dan yang mana tak sempat nak join premiere, yang mana ada komen, oh, sorry guys, lambat masuk kan. Korang juga boleh meriahkan di ruangan komen di bawah tentang korang punya pengalaman POV ataupun carangan untuk episod-episod yang mendatang. Betul. Yang mendatang. Yang akan datang. Yang akan datang. Mendatang tu lain eh? Sama lah. Datang lain. Mendatang mana ada pada men ke datang? Adalah. Ya ke ada? Okay, aku okay. BMA tau dulu. Oh yelah aku B. Dan juga kepada korang yang tak nak dengar dekat YouTube pun, korang boleh dengar dekat Spotify. Yang mana ada Spotify Premium tu kan. Korang juga boleh dengar kami di sana sebab kita orang pun ada channel dekat situ. Betul. Betul, 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 betul. Dan sebelum kita mulakan apa-apa borak atau berbongak, suka untuk kita bacalah komen-komen yang sebelum ini. Tapi before kita baca lah, kita baca. Guys, pastikan korang tekan like yang ada di kaca telefon bibit korang mahupun di screen TV dan sebagainya. It helps us a lot lah. Yeah, tekan like. Kita memang sangat sarankan korang tekan like agar kita punya segmen ataupun kita punya YouTube tembus di orang kata penonton-penonton yang baru. Ya, siapa kasi penonton baru angkat tangan? Oh komen. Nampak. Banyak komen. Ada. Tengok komen live. Oh ni nama ni tak pernah ni tengok. Ya, ni tak pernah baru nampak. Ni apa yang emoji-emoji ya. Thank you kerana kerana join. Tapi thank you juga kepada apa penonton-penonton tegar. Betul. Itu kita ada macam ada Syaf, ada betul. Zai, ada siapa lagi? Haji. Ada Yaya kat situ. Haji ada lagi. Shout out tu. Ya, penonton-penonton tegar guys. Kita. Jadi sebab tu kita nak baca komen. Betul? Kita nak baca komen lah. Kasi kali lah, ni macam special segmen sikit lah. Kita akan letak kat sini lah. Supaya macam kita tunjukkan appreciation. Kita tengok sikit. Kita. Tapi by the way, kita lupa nak cakap kan. Episod pertama kita minta tak adalah tinggi sangat kan. KPI kita 1000 je like. 1000 je. Bukan like. Kita minta 200 like. Kita minta 200 like. Kita minta tak tahulah tapi ratus-ratus like. And then kita minta 10,000 kan. Views. Tapi kita dapat lebih daripada yang kita episod minta. Pertama so, lebih macam, dari jumlah. Episod pertama kita telah memecahkan views sebanyak 19,000. Alhamdulillah. Dan juga likes sebanyak 2,200. 2,200. Way beyond like our expectation tau. 146 komen. Sebab masa betul. Kita start tu kita macam kita nak buat ni boleh ke? Ada fun ke? Fun project je kan. Ada ke nak tengok. Tapi best lah tengok macam tu. Macam best. Adalah rupanya orang-orang yang sanggup dengar kita borak ke bunga ni. Betul-betul. Betul. Ada je orang yang macam thank you Borak ke Bunga sebab teman saya buat assignment, betul. Buat kerja. Sambil teman akan buat kerja dekat dengan suara ni. Kita. Thanks though, korang sweet though. Thank you though. Sebab maybe viewer dekat podcaster ni lebih kepada dia nak hiburan. Ada je yang macam dekat komen podcaster kan. Aku dengar podcaster ni dekat office ni penat nak tahan gelak. Tersungguk-sungguk bahu. Oh ya. Yeah. Sebab apa? Sebab memang yang buat lawak tu. Bukan. Memang buat kelakor kat situ. Kau ni. So kalau macam Borak ke Bunga ni orang tengok macam orang dengar lebih kepada dia tak adalah kelakor all the way. Betul. Ada ke komen yang nak baca? Okay, aku suka ni. Kelakor juga komen. Adik ada tak? Ada. Nah, kelakor ni.
Okay, sorry. Aku baca ni ya. Dia tengah fokus. Minit 5 minit 39. Ha ha ha, kelakar. Itu kelakar, itu kelakar. Episod berapa? Ya, apa konteks dia? Aku tak tahu, baca je. Tengoklah, boleh. Okay, okay. Ada dia, jangan. Sampai aku godek-godek kat ni. Okay lah, aku baca eh. Okay, okay. Best. Adib nampak well-versed dalam bab ni. From my POV, Adib nampak macam kabut sikit. Betul? Mulut apa, dia apa well-versed? Well-versed ni petah bercakap. Oh, okay, okay. Mulut dia sama mulut? Tapi mulutnya laju sangat dari otak dia. Ibarat macam doktor, tangan lagi laju daripada otak. Maksud dia tulisan buruk, tapi bukan sebab dia tak pandai atau tak ada knowledge. Tapi faham, dia otak dia lagi laju. Aku suka komen ni. Sebab dia macam, it's a good criticism. Faham tak? Dia tapi macam, dia macam menghina is, tapi bukan menghina. Dia macam memberikan dia punya POV lah. POV, macam okay, okay, atas aku punya. Tapi dia punya nasihat, Adib tarik nafas dulu. Betul. Relax. Articulate ayat dalam otak. Betul? Lepas tu baru buka mulut. Confirm mantap. Komen daripada Anip kan? Anip 50. Betul. 50 tu umur dia ke tahun dia lahir? Aku rasa tahun, oh jangan, tahun dia lahir. Lagi saya tua dari umur dia. Bukan, bukan. Tahun dia lahir apa benda. 50 tu aku rasa dia dah buat Anip lah. Lepas tu macam user have been taken. Anip 2. Suggestion Anip 50. Why not? Why not? Anip 3, Anip 4, Anip 5, Anip 10, 20 semua dah kena ambil. Kena ambil. Biasanya nombor-nombor kat belakang username ni orang letak as dia punya birthday. Birthday. Macam Sofiang, nombor 9. Betul. 96. Oh, 96 eh? Bukan 99. 99 tua sangat. Oh, ya kak. Ataupun dia bawah kita tau. Maybe di 50 ni dia punya, tak lah. Favorite number? Maybe birthday dia lah, 5 hari bulan kosong. Mana ada kosong? Siapa lahir bulan kosong? Si. Dia sebenarnya Anip, thank you so much for the input. Sebab aku suka komen-komen macam tu. Sebab dia macam, at least tak adalah macam marah ke apa ke. Dia bagi input yang macam kita boleh improve. Betul. Faham tak? Secara ya, aku akan pakai kau punya komen ni. Aku take nafas. Baru boleh fikir and cakap slow-slow. Okay, thank you doh. Okay. Kita akan take it slow lah. Nampak macam better lah. Better sikit lah. Better lah. Aku boleh nampak lah kat situ. So macam, yeah. Apa kan? Tu sebenarnya komen aku nak baca tadi. Kau dah bacakan tu aku. Macam agak kau ajar sikit lah. Sorry tu. So Pan, take nafas. Scroll jap. Okay, ada je komen yang cakap pasal macam episode lepas kita ada cakap banyak komen yang minta. Contoh eh, please buat satu jam komen daripada Q Ashikin eh. 3233. Ah, ni lah, apa? 3233. Aku rasa tu nombor ekor. Dia macam 302. Adalah macam terangnya. Lepas tu? Dia kata, please buat satu jam. Kesian Adib and M, banyak lagi nak cakap, tahu-tahu dah habis. Tak, betul. Ashikin, Ashikin, Ashikin. Thank you Ashikin eh, sebab tolong menyuarakan. Sebab kita orang tak mampu nak suarakan. Kadang, Pak Anjini om? Tak. Nak edit kau nak, sejam, sejam setengah podcast. Ya, yeah, betul. Ini PKB kau nak tambah sejam. Ya. Yeah. Bila aku nak buat dengan Capik? Capik? Pika lah. Pika lah. Dan wife dia. Capika. Tapi kenapa, sebab kita tak buat sejam, ada di episod yang lepas. So boleh tengok kat situ. Betul, ada betul, je betul. Macam geng-geng seangkatan Ashikin ni, dia kata, weh layan gila sampai siapkan assignment, tau-tau dia dah habis. Please make me longer. Kenapa dia cakap macam tu? Fatihah pun lama lah sikit. Ha ha ha. Betul. Last-last Nira, ada Nira cakap, weh okey je 30 minit. Okey tau. Okey buat tapi dia sambung. Tapi apa salahnya kalau nak lebihkan? Itu semua kena bincang dengan HR lah nanti lepas. Ya, betul betul. Sebab betul. Biasanya HR resource ni kita akan macam, biasanya resources kita masa, faham tak? So macam boleh je, kita pernah je bersembang bertiga tanpa kamera, kita sembang sampai 3-4 jam. Tapi apa? Eh, masih mencari ke komen? Ada satu ni komen yang menarik daripada Kai Jichan 1969. 7 jam yang lalu di komen. Lepas ni promote chair lah pula. Sebab kita promote cawan ni. Hari ni kita ada special appearance. Kita cakap pasal promote adalah kita nak biasakan one day, let's say lah ada promote nak masuk, ada investor nak masuk. Kita sangat-sangat mengalu-alukan investor-investor supaya macam, okay, bayangkan lah kita dapat
contohlah satu, korang nampak ada potensi borak ke bongak, ataupun kita orang panggil di belakang tadi BKB lah. Mana cakap borak ke bongak, BKB ni adalah korang nampak ini ada potensi ni. Betul. Best ni, best untuk ni berkolaborasi dengan satu kalau brand. Kalau benda ni ada investor, betul, kita macam boleh boleh push harder lah. Orang cakap push more seriously lah. Ini kalau macam sekarang ni, kita orang buat memang as a hobby ataupun as a macam fun lah benda ni, short nak buat. Bila tak benda yang kita buat short tapi tak mendatangkan duit, kita buat ala balai lah. Kita buat apa yang mampu je lah. Datang lambat dan sebagainya. Jangan tunjuk ke aku. Oh iya kah? Kau pun tempat tidur. Manalah tahu kalau kalau ada investor atau sponsorship masuk kan. Apa yang korang minta macam lebihkan 30 minit tu, kita boleh buat. Kita boleh buat. Tak ada masalah. Siasikan dia. Jadi sejam, setengah jam. Betul, kita boleh merealisasikan kita lebihkan sikit. Okay. Mana yes, tahu mungkin lah. Anda siapa ada jual krepek ke ataupun ada jual produk-produk ke apa ke, mungkin minuman, boleh masuk sini. Minuman ke? Something lah, ayak kan, selalu kan orang jual ayak asam, ayak buah dan sebagainya. Betul. Kita boleh letak kat tepi ni, borak-borak sambil minum. Ya, lepas tu kita ada segmen iklan jam nanti. Ayak-ayak yang RTD kan. Contohnya 440 tiba-tiba tersilent kan, RTD apa? Ready to drink. Tak RTD ke? RTD tu kalau kalau untuk kau RTD tu lain. Apa dia? Retard. Damn. Tak boleh sebut. The RTB. RTB tu apa? Apa? Retribution. Bukan, dia macam RTB first. Okay. Mencelah. Mencelah. Kurang ajarnya M. Okay. Silakan. Okay, daripada Ilya Khairina 6627. Thank you Irina Khairina. Suara M sedap. Okay, daripada tak macam macam buat sendiri je. Betul lah, betul lah. Betul lah guys. Sabar jap. Kenapa kau nak baca yang tu je? Itu bukan constructive criticism tau. Itu cuma membongakkan lagi. Okay, ni komen itu komen last lah. Okay, daripada Syaitan 69. Syaitan. Syaitan. S H Y T A N. Syaitan. Oh. Atan yang pemalu. Atan yang pemalu. Atan pemalu. Betul. Okay. Di komen. Hai borak ke bongak. Hai. Hai. Hai awak. Boleh tak ada topik pasal teori Antartika? Oh. Apa yang ada di sebalik sana? Banyak sangat dekat social media sekarang pasal teori Antartika. Lepas tu harap lepas ni boleh dakut drag. Malas aku baca. That's a good question. Terima kasih. Pada korang so yang nak tanya, sebab kita orang everything yang korang tanya, kita macam ini perkataan baru lah. Betul. So kita orang macam Antartika ni Adib dah ada orang kata apa, study knowledge with, knowledge, a few knowledge yang patch dalam otak dia. Jadi macam saya pun ada sikit, Pak Ampun ada sikit. Maybe kita boleh share dan sama, yes, dalam masa yang sama salahnya kita boleh orang kata apa, sambil search lah kan, walau kalau dia tak yakin. Jadi pada korang yang sangat-sangat mengalukan komen-komen yang macam membetulkan kita orang ataupun menanyakan soalan, betul, anything is acceptable. Yep. Nak kritik, nak membenci ke apa, oh it's okay, kita terima, kita dah besar sekarang. Betul. Tapi berbalik kepada soalan tersebut, betul, apakah pendapat hang tentang Antartika punya teori. Alah, nak teori, kita start dari logik dulu lah kan. Okay, sebelum kita nak masuk fakta kan. Fakta. Sebenarnya Antartika tu is terletak pada utara North Pole . Ada north, ada east. Ada south. South pula and east pula. Ya, di atas, ada atas bawah. Atas dengan bawah saja. So, dia bukan macam ni planet apa, bukan north east Planet macam ni sikit. So macam north pole, south pole So macam dua-dua globe ni dia terletak pada dua-dua benda ni macam mana? Atas bawah sejuk. Macam tu. So adakah atas Antartika, bawah pun Antartika? Bukan. Tak connected. Yang tak boleh seingat aku, yang atas kita discover yang atas. Betul. North punya. Yang bawah kita tak dapat discover, kita tak discover sebab jauh sebab tak ada kehidupan. Ada kehidupan. Contohnya macam kehidupan kat atas dengan kehidupan kat bawah lain-lain. So atas lagi banyak orang discover. Yeah. Yang bawah tak ada orang discover, tak pasti, tak salah aku. Susah nak discover sebab dia punya ni besar sangat. Faham. Jadi pasal betul ke Adib? Hang tengah check ke? Aku tengah check. Antartika dekat north ke south?
Okay guys, 15 minit sahaja kita dah baca-baca komen. Patutlah orang marah. Nah, tapi sementara juga. Adik buat research. Aku cerita pasal dia ada few teori yang macam dulu punya map. Ini aku baca, bukan baca lah, aku tengok macam tu lah. Dulu punya map Antartika, kita berbeza lah. Sebelum wujudnya map-map yang ada sekarang, setiap negara dia orang ada. Okay, setiap setiap negara kan dulu kan susah nak connect kan. Betul. Nak connect each other punya. Dia orang ada, orang kata apa, kartografi, pembuat map lah sebenarnya. Pembuat map. Setiap pembuat map, setiap negara ada pembuat map masing-masing. Dan dia orang tak connect pun. Tapi yang uniknya pasal map semua, tempat atas benda yang sama. Which is dalam dekat atas, macam sekarang ni kita tengok yang atas kan air saja, betul tak? Setiap map kat tengah tu ada pulau. Pulau yang hijau. Itu. So maksudnya dia correlate kan, dia kaitkan semua map tu banyak-banyak, and then dia compile kan jadi macam ada persamaan tu. Persamaan tu. Dia macam ada yang dia ni, okay, benua apa kebenarlah. Negara ni map dia ada hijau kat tengah. Maksudnya ada pulau hijau perantaraan tu. Sini pun ada juga. Tapi macam benda tu aku tak yakin lah. Aku tak yakin. Benda tu macam mana betul. Tapi aku rasa tu boleh je margin of error, faham tak? Manusia kan. Tapi ada pulau hijau kot di tengah tu. Tak, tapi apa maksud dia? Tak, maksudnya macam apa yang kita faham sekarang, Antartika tu the whole tu adalah ice. Antartika pun sama juga ada pulau hijau tu. Kat dekat situ dia macam ni tau. Lukisan map dulu. Okay, apa yang kita faham, Antartika the whole tu putih. Putih. Lukisan dia orang macam ada laluan, ada macam ni laluan laut. Ada macam like 5 laluan. Tengah-tengah tu macam Pandora punya avatar, faham tak? Macam ada pulau hijau. Lukisan dia tu, lukisan lah. Faham? Itu. So maksud kau macam setiap negara ni ada pelukis map satu dunia. Dia berbeza-beza. Berbeza-beza. Tapi Somehow semua sama dekat Antartika tu saja. Dekat tu somehow semua ada pattern yang sama. Kat Antartika ada pulau tu. Jom main tiru kot. Tak tahulah, zaman dulu nak connect pun susah. Tapi actually boleh je diorang tiru kan. Bukanlah tiru, maksudnya macam boleh jadi lah. Jadi sebab zaman Nabi pun dah ada orang satu dunia, satu globe ni berkumpul pada satu tempat dulu. Maksudnya traveler-traveler daripada each country tu dah travel ke situ. Sebab tu dia orang lukis benda tu. Possible. Tapi itu dari map. Kalau dari mata kasarnya, apa dia? Apa benda tu? Aku tak faham lah. Tapi baik, kan diorang kan zaman dulu kan boleh lukis. Okay, kalau jalan kat sini, ni belah macam India. Tapi kita faham lukisan tu, walaupun tak perfect, kita faham lah kini India. Tapi kan lukisan dulu kan, ingat tak lukisan-lukisan zaman-zaman apa Viking punya lukisan tu yang ada laut tu, ada naga lah, lukisan macam tu kan. Bayangkan lukisan konsep tu. Tapi kat Antartika ada pulau. So faham? Orang yang melukis tu mana dah jumpa pulau kan, kalau fikir logik kan. Jadi itu teori yang ku tengok lah, yang bukan teori lah, aku tengok macam dekat aku pun benda tu lintas kat aku punya feed kan. Aku tengok macam asal benda boleh tuju kan. Sama juga macam teori apa tadi, wall apa cakap ice wall. Ice wall juga. Tu semua tu berdasarkan yang ice wall tu, semua tu is kepercayaan untuk orang-orang flat earther. Bagi aku, bukan bagi aku, memang aku baca lah orang-orang yang flat earther ni, diorang percayakan bumi ni flat, bumi datar. Cuma diorang kata hujung dia tu is keliling bumi kita ni ada ice wall tu. So macam bagi aku tak make sense lah. Tapi ada je orang yang pergi explore sebelah sana, and then diorang every time sampai sana je macam betul lah ice wall ni wujud lah. Diorang pergi dekat bucu tu, diorang pergi kat South Pole, North Pole. So macam that's why diorang nampak benda macam tu. Diorang tak pergi ke betul-betul. Kalau diorang pusing ke belah east, west, dia akan jumpa balik kat situ. So tak ada kata akan jumpa ice wall pun kat situ. So macam dia pusing jalan straight. Tapi somehow hang tak perasan hang tengah mengelilingi. Betul. Faham tak? Diorang tak pernah explore kat situ. Diorang kata diorang buta-buta percaya macam okay, by the way, Antartika tu kat South Pole.
Oh. Yang kau cakap tadi tu kan apa, South Pole apa, Antartika kan tempat yang terbengkalai kan. Aha. And then ada tempat yang zone yang memang manusia tak boleh pergi pun. Ah. Itulah datang satu lagi teori. Tak, Antartika kenapa? South eh? South. North. North Pole, ah North Pole ada lah. North Pole apa nama dia? North Pole lah. North Pole ada. Tak, tadi yang cakap Antartika tu dekat South Pole. South Pole. Ha. North Pole apa nama dia? North Pole apa negara? Tak nama tu. Still. Dia tak salah aku. Nama apa? Nama still, untuk apa? Still nama dia Antartika juga eh? Bukan. Apa? Antartika South Pole saja. Kalau North Antartika Pole? Antartika tu kira macam negara. Aha, benua ha. Untuk ha, ice kan? Ha. Aku rasa North Pole ada lagi tempat yang kita boleh jejak. Dia nama dia aku tak ingat. Antartika dengan apa tau? Tempat Santa Claus. Kau percaya Santa Claus? Oh, adik percaya Santa Claus guys. Ho ho ho. Okay, dekat North Pole ni. Aha. Ada dia negara tak, kan? Dia bukan macam bawah South Pole tu Antartika. Yeah. Oh, okay. Dekat North Pole ni dia bukan ice. Tapi dia sejuk. Okay. Dekat sekeliling dia ada Greenland, Russia, yep. Canada. Oh. I mean sebelah-sebelah lah. Bukan dekat ni kan? Ah, dia macam ni lah dari atas. Ni lah? Oh, itu laut kan? Ni dari atas lah. Okay. Faham. Oh. Ni mana screen, ice-nya? Pak screenshot eh bagi. Salah satu benda je kita letak screenshot. So, dia basically dia... Dia tak ada ice. Aha. Tapi dia air. Aha. Tapi sekeliling tu ada ice. Okay. Tapi dia dah jadi. So maksudnya tengah-tengah tu air lah. Ya. Ya. Aku dah lost lah. Dulu aku ingat aku percaya atas bawah ice tu. Tak lah. Aku rasa ni air lah. Ni ice lah pan. Ni semua ice kat situ. Kalau air mesti ada tunjuk ice. Tak. Dalam globe pun tunjuk ice. Tapi logik juga. Kalau atas tak ada ais aku tahu sebab bahasa sengit tu. Tak ada based on macam, atas. Dia macam ni lah. Si. Betul lah. Nampak tak? Betul. Siapa ada bijak? Sebab ada. Aku almost percaya dengan gambar tadi tu. Tu. Tapi dia bukan. So air tu ais lah. Itu ditunjuk ni lah. Ditunjuk. Based on topografi dia lah. So nama dia North Pole je lah. Dia bukan negara. Antartika. Antartika tu yang betul. South Pole sahaja. Antartika tu is the land dekat situ. So bawah tu still call South Pole. Sebab faham? Putaran pusat bumi kat situ lah. Macam that's why namakan North Pole, South Pole. Sebab dia bumi tak berputar kat West Pole ke East Pole ke tak. Tu semua gang sign. Ya. Sign sorry tu. Macam sign. 302. Itu South. South Pole ni. North. Arctic Ocean. Oh faham. Faham. Antartika. Pada korang yang curious apa yang kita orang tengok ni, korang boleh search dekat Google nama dia apa pan. Ini aku share lah. Anche. Masak kau lepas ni ada lagi. Jangan minta lebih-lebih eh. Kita sikit-sikit lah. Kita tunjuk lah. Tapi so yang datang topik dia is sekarang ni zaman AI, faham tak? Orang boleh buat macam-macam jenis beri cerita, spekulasi. Yang diorang buat benda tu nampak real. Di mana aku tengok is diorang jumpa satu kawasan dekat North Pole, tak silap aku. Okay, South Pole. Yang tempat yang manusia tak boleh pergi. Tapi ada satu manusia ni hantar drone ke kat situ. Dia jumpa apa tau? Piramid. Piramid yang bukan satu, dia macam tersusun. Yo, banyak gila itu, piramid. Itu gila. Itu betul ke ataupun ni? Bagi aku rasa lah. Sebab tu kata tu balik ke zaman AI tadi tu. Sebab aku sekarang dah susah nak percaya. Okay, maksudnya dia memang ada bagi gambar. Okay, bagi maksudnya hang percaya, hang secara personally hang tak yakin lah dengan yakin lah, aku tak yakin sebab lah. Aku tengok juga. Okay, apa kau dapat daripada klip aku macam lalu habis tu bukannya klip, bukan gambar daripada orang share, bukannya yang dia telah do you know bla 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 ni gambar ni bukan macam tu. Dia macam orang conversation podcast yang cerita pasal benda tu. Yang paling menarik adalah size dia, sebab dia bagi detail tau. Size of the pyramid yang dia orang discover tu, size piramid yang dia orang discover tu adalah sama macam size yang ada kat Giza. Oh, besarlah. Size maksudnya kiri kanan atas bawah yang sama exact size kan. Exact size. Okey. Ha, macam tu. Gempaklah. Maksudnya macam mana korang ukur siut zaman tu?
Ah, oh ya tu. Ya tak? Ah, betul juga. So nak pergi fikir balik. So personally kau percaya lah benda tu? Aku tak ada percaya. Aku macam terfikir juga lah. Macam, terfikir macam dia macam best untuk di diceritakan. Kau tak jadi halwa telinga lah orang cakap kan. Best untuk dia dengar. Tapi yeah, macam tak ada macam oh ambil bulat-bulat. Bagi aku benda macam tu lah yang macam interesting. Sebab kau tahu tak yang satu sebenarnya bukan piramid tu, bukan dekat Giza, bukan dekat Mesir saja. Kau tahu tak? Itu yang di discover. Itu yang paling besar sebenarnya. Oh, paling besar eh. Tapi macam okey lah, itu piramid kan ada banyak jenis kan. Ada yang tiga segi tu, ada yang flat atas tu kan. Contoh macam piramid tu, satu lagi dekat Mayan, dekat dekat Bali pun ada piramid juga kan. Piramid betul, yang macam tinggi masuk atas dia macam ya. Itu apa, pun bukan CDS piramid juga. Canda something, aku tak ingat lah. Canda budur-budur ke apa. Betul-betul something macam tu. Lepas tu ada satu lagi yang macam ada banyak jenis pula yang piramid tapi sudah di dipanggil apa? Timbus. Ha, dah ada timbus and then dah tumbuh macam-macam jenis tumbuhan dah dekat atas piramid. Oh, dah ada ni ya. Ya, diorang discover macam gunung ganang tau. Macam gunung ganang tu memang size dia exactly bentuk piramid. That big ah. Ha, that big ah. Maksudnya macam gunung-gunung ganang yang kita tengok, oi, cantiknya gunung. Padahal dia piramid. Padahal yes, yang dah tumbuh pokok-pokok semua tu. So, bagi aku itulah bagi it's everywhere aku. Everywhere lah. It's around the world. Kau faham tak? Pada zaman dulu lagi, zaman this is like 10 years ago. 10,000 years ago. 10,000 tahun lepas eh. Ni macam memang dalam Quran apa semua dah cerita pasal masuk apa tu, that was 2000 years ago. Zaman Nabi Isa was 4000 years ago. Tapi what happened 5000 years ago? What happened 10? Balik kepada tamadun lah, bukan tamadun manusia lah pun. Ya, tapi macam bagi aku interesting lah. Macam mana tamadun apa yang sebelum kita, faham tak, yang boleh cipta that big punya construction. Big. Kalau betul piramid tu wujud dekat Antartika, dekat tempat yang manusia tak boleh jejak eh, which is apa Amerika eh yang apa bagikan rule tu. Amerika bagi rule tu cakap macam manusia, tak ada satu manusia pun boleh jejak lepas tu. Lah that certain point dekat South Pole dia tu tak boleh hidup, tak laku. Tak ada kehidupan. Itu alasan dia bagi. Faham tak, yang aku bengangnya is sebab oksigen, tak ada teknologi tak, kita sebab ada teknologi level. Kita ada teknologi pergi submarine eh, cerita submarine untuk pergi bawah tanah sekarang tu ni lah. Berkilometer-kilometer, ber 10,000 20,000 kaki, 3 kilometer, 3 kilometer 4 kilometer dalam air. Itu pun dah paling gempak eh. Macam nak ke bawah tu pun susah tau. Nak pergi ke tempat sejuk tu tak, apalah susahnya. Hantar tak mustahil kenderaan lah. Tak mustahil lah bagi aku. Kau sekarang dah boleh terbangkan kapal terbang ke helikopter ke tengah-tengah laut laut India tu eh. Kan dalam kan tak ada tak apa land kan is jauh apa jauh gila dari tempat tengah-tengah tu. Orang dah boleh hantar helikopter ke tengah tu yang patah balik. Bayangkan berapa banyak minyak nak pakai tu. And then kau nak explore kat tempat yang terlarang tu tak boleh pula. So macam kenapa terlarang eh? Itu kata kenapa Amerika buat rule tu? Aku tak tahu. Ada rule lah. Ah, dia rule memang international rule. The theory is ada something kat situ. Ada something kat situ. Area 51. Area 51 kat US. Sorry tu. Gua nak buat function sikit tadi. Slow sikit. So area 51 kau ada baca ke ah? Ada. Tapi bukan episod ni kot. Itu memang tu episod. Kau nak tengok episod area 51 ke? Jangan bagi kena ni. Wah, banyak yang komen nak. Oi, dia tengah baca. Jangan atas sangat. Oh ya. Eye level je. Eye level. Tak aku baca yang atas sebab ni bawah ni dia tengah gelak-gelak. Jangan gelak je. Okey. Macam wait kita akan dah 3 sekejap. Tak. Macam mana? Kita nak konsisten 3 jam ke nak bagi lebih? Kau macam mana? Korang oi, dia nak lebih lah. Cukuplah kesiannya Pak An nak edit. Pak An boleh, diorang ni yang boleh predict the future tau. Tu aku dikelilingi oleh orang-orang yang belajar lah. Extra. Kita apa bagi extra lah. Dah habis ke Antartika ni? Ada je lagi. Kawasan terlarang tadi. Kawasan terlarang. Aku tanya dah, dia cakap rule. Tak tahu lah. It's okay. Apa yang sekarang ni orang percaya gak? Adalah geng-geng aku gak pun. Ada macam apa suka kaji gak pasal benda ni. Macam dia cerita pasal hub. Kau pernah dengar tenaga hub tu? H-U-B. H-A-R-P. Hub. Hub. Hub bukan. Bukan. Itu harpun.
Handpan itu harpun yang itu harpun. Harpun is the mesin yang boleh cipta cuaca. Cuaca yang kawal cuaca. Kawal cuaca. Bagi aku sekarang benda tu, benda tu adalah. Ada ha, betul. Benda tu ada. Dekat Saudi. Itu tanah itu Saudi, Dubai, Dubai, Dubai. Itu buat apa? Itu Dubai buat apa? Penanaman benih hujan. Itu lain. Tapi somehow dia bukan hub, cuaca juga. Bukan. Hub ni dia hub ni dia satu sistem yang bukan setakat sekadar kawal cuaca saja, bukan sekadar hujan je. Panas, ribut, semua macam. Gempa bumi. Tapi tu kau percaya lah benda tu? Aku dengar je, aku tak tahulah. Aku pernah tengok dekat, tak silap aku SimCity ke apa. Itu game. Itu game. Sorry. Tapi yang pasal kawal hujan tu bagi dah wujud, faham tak? Apatah lagi dia cipta satu mesin ni untuk gegarkan bumi supaya dapatlah dia bagi macam okey lah, aku nak apa gempa bumi sikit lah dekat ni Hawaii. Okey, dia gegarkan. Oh, yang kes Hawaii tu yang terbakar tu. Haiti. Haiti kat Afrika. Yang Hawaii tu Hawaii yang terbakar, aku tu baca ke? Rumah-rumah yang yang terbakar kan. Lain ni. Okay. Rumah-rumah yang tak terbakar, ada memang kan tengok terbakar, ada rumah tak terbakar. Besar, which is okay, korang pernah tengok berita yang terbakar kat Hawaii tu, besar besar gila Okey, kebakaran tu kan. Memang satu sebab ada apa? Few rumah yang tak terbakar sebab bumbung dekat lebih biru, tak salah aku. Sebab betul orang cakap laser tak boleh pencahayaan tak boleh dengan kali biru, tak boleh bergaduh sikit. Dia macam tu lah senang cerita. So benda tu dia orang macam ini geng-geng teori lah kot kan. Dia orang percaya ni hub ni dekat atas somewhere satellite ke apa, satellite something tu lah. So dia trigger dia macam tembak something tu terbakar kan, boom terbakar. Lepas tu kebanyakannya interview dia orang macam tak faham. Asal tiba-tiba terbakar zam macam tu lah. Dia macam bukannya. Padahal Hawaii tu dah memang, kau faham tak? Negara tu dah terkontrol lah. Tak ada perang, tak ada apa pun. Tapi dekat situ yang rumah-rumah yang tak terbakar tu, rumah-rumah orang besar Amerika. Oh, yang tu eh? Oprah, itu rumah Oprah Winfrey, rumah Facebook apa? Mark Zuckerberg mangkuk tu. Tak terbakar, Mat. Kau sebab dia orang kaya, dia orang macam ada jauh daripada tempat. Rumah dia exactly dekat tempat terbakar tu. Semua orang sekarang pertikaikan. Tapi dia teori yang pasal bumbung biru ni, orang capture dari atas ke macam mana? Okay, contoh kan, ada ada macam apa gambar helikopter punya screenshot kan. Mereka hangit tiba-tiba ada macam satu je tengah-tengah tu tak terbakar. Lepas tu ada few benda yang macam color, ya, aku tak sure color biru ke apa, tapi color ada kena-mena dengan color. Color biru aku pernah dengar tu. Tak terbakar. Lepas tu orang cakap lah sebabkan laser, tak salah aku, maybe laser ni tak boleh tak dia macam tembus. Ya, tak, dia reflect balik dia light tu. Macam tu. Sekarang dia, orang pakai tenaga infrared tu, faham tak? Dah jadi dah weaponize lah. That's why orang tak pakai apa, orang pakai bluetooth sekarang. Sorry, dia pakai bluetooth, tak pakai infrared. Sebab infrared tu dia orang boleh weaponize benda tu luak. Itu pun teori je lah. Aku tak yalah benda macam kita tu. Kita ni kan, sebagai orang marahain, kita hanya mampu bercerita je lah. What yang, if kalau teori, aku kadang-kadang terfikirkan, what if kalau teori-teori ni semua betul, simbang ni betul. Ha, tu lah tu. Habang kan betapa powernya dia orang control dia media betul, ataupun pemikiran kita yang macam, let's say lah, macam contoh lah kan, pasal Yeti, Bigfoot lah benda kan. Benda kan US kan selalu cerita kan, bla-bla kan. Sekali dia orang kontrol benda tu kan, macam Area 51. Area 51 tu apa benda sangat kan, macam betul, sangat-sangat privacy ataupun limited, terkawal gila. Benda yang dikawal, orang hanya mampu cerita-cerita lalas, tak percaya lah. Tiba-tiba keluar satu hari tu diorang tunjuk alien. Keluar. Tengok keluar, berita tu. Keluar. Alamak, Yajuj Majuj lah. Lala diorang yang kontrol semuanya. Ini teaser lah untuk episode yang akan datang. Tapi kan, adalah satu kita tak sebut pasal Antartika tadi. Balik pada Antartika pasal ice wall tu. Ada saudara Ali pernah tunjuk pasal gambar yang di luar ice wall. Saudara dia tu sabar
Cerita pasal Ice Wall eh. Ah, Ice Wall. Okay, sebelum balik, tu balik tadi lah. Sebelum yang kita teruskan Ice Wall tu, uh-huh, sambung sikit Adib pasal Ice Wall okay tu. Okay, Ice Wall tu sebenarnya ada macam tu lah. Dia macam itu pemahaman je kan. Pemahaman yeah, ataupun yeah, ada gambar. Dia yang ada. Okay, macam Adib cakap lah, Flat Earther tu lah, Flat Earther, Flat Earth yeah, dan sebagainya. Dia ada banyak gambar yang berkenaan dengan Ice Wall. Ice Wall ni diorang percaya yang selepas di kita, bumi kita ni dikelilingi oleh ais. Betul. Dan ada banyak je benua selepas ais. Ice Wall tu. Yeah. Salah satunya tapi nama, ini bagi aku mitos lah eh. Mitos lah. Itu kepercayaan geng-geng ni lah kot. Yeah. Dia dalam Ice Wall ni ada few je laluan yang nak keluar. Laluan nak limited, keluar salah sangat limited. Ya, sangat limited. Kononnya lah. So, maksudnya bumi kita yang besar ni, mm-hmm, yang kita yang kita duduk ni, tengah duduk ni, di luar ais tu lagi besar. Betul. Contohnya dia ni balik juga pada Viking punya era lah, faham tak? Macam kita ni sebenarnya atas ni ada bumi lain untuk hierarki god tuhan-tuhan diorang. Lepas tu kita ni sekarang tengah hidup dekat tengah-tengah, mid world, Midgar. Ada tak? Itu dalam map tu ada tulis tak? Sekejap aku tengok. Dia ada tiga layer kan, atas, tengah, bawah. So yang ni takut yang tengok gambar ni. Mana? The Navigator Who Crossed the Ice Wall. Ya. Yeah. Kira kita dekat bulat kita yang kecil tu. Dia macam ada Ice Wall, dia ada Mount Wall lagi. Yeah. Ada yang percayaan pada Mount Wall. Tak adalah, kita dah pernah apa, manusia dah sampai lah keluar bumi, keluar planet tu. Kita LD dah pernah nampak dah dari atas macam tu. So macam ni dah tahu dah lah. Ya, nanti Pak Angah tunjuk dia macam screenshot lah bagi. Safe. Dia okay lah Pak An. Ni kepada future Pak An yang tengah edit. Nama dia The World Beyond The Ice Wall, Pak An. Kau tak nak hantar tu. Benda boleh screenshot kan. The World Beyond The Ice Wall. So nanti Pak An tengah edit kan. Kelakor juga M ni. Betul lah yang ni. Ada, dia maki-maki tut. Memang tut. Jadi Pak An, kita berapa minit? Kita extra 10 minit eh, untuk episod yang ke-6 ni. Makin improve lah. Aku rasa makin boleh jadi sejam kita buat. Ya. Guys, tak perasan kan guys? Kita tahu-tahu dah dia nak habis. Betul lah. Tahu. Tapi aku rasa komen kali ni orang banyak marah kita guna 15 minit tu untuk baca komen je. Tak ada lah. Aku rasa dia orang kita interaksi lah. Okey lah. Kalau aku cakap kat dia orang. Oh, sorry. Guys, okey ke? Itu je lah. Okay kan, cuba komen dekat tepi, kat bawah. So maksudnya okay, bila kita baca komen, maksudnya komen korang memang kita appreciate. Kita baca sebenarnya. Kita baca. Ambil berat kan. Kalau korang, contohlah let's say, yang mana yang suka study, bukan study, suka mendalami teori-teori macam ni, cuba komen. Sebenarnya ada lagi teori yang just in case, atau just in case, mana tahu korang yang suka teori ni ada teori yang kita tak tahu. Teori yang macam Ice Wall kita semua tahu. Mana tahu ada teori pasal ni lah, pasal tu. Ni pasal apa, Freemason ke? Tu mudah lah. Pasal Illuminati tu mudah sangat. Makanan Adib guys. Makanan saya Adib harian. Breakfast nasi lemak. Dah Illuminati dah guys tu. Alright. Thank you so much kepada anda yang menonton daripada awal hingga habis. Jadi itu sahajalah episod untuk kali ini. Sekiranya ada pendapat silap ataupun cadangan yang menarik untuk kita untuk korang kongsikan, boleh tulis di ruang komen. Dan juga Pak An, dan jangan lupa untuk tinggalkan komen-komen yang korang punya POV. Betul kan? Betul. Korang punya pendapat ataupun cadangan untuk episod yang akan datang. Dan juga jangan lupa share dekat korang punya rakan-rakan, war-warkan dekat rakan-rakan rakan sekerja ataupun rakan baik, rakan jahat tentang share je tentang kita punya segmen ini. Ya, betul. War-war. Dan kita jumpa lagi dalam the next episode di dalam Borang. Yeah. Borang kebongan. Kau gemari. Hak bunga. Ay, jangan bari kau.